Halo netizen yang terhormat, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Aryo Nur Triambodo. Oke, kembali Blusukan Online ya. Kali ini saya mau membahas Kediri Storm Train Maskapai lintas stasiun Paris sampai dengan stasiun Kepung. Oke, sebelum video ini dimulai, kemarin itu bulan apa ya, saya sudah ke TKP langsung menyusuri rel dari stasiun Kediri yang sekarang aktif menuju ke Pare, ke Kandangan, ke Pulau Rejo, ke Badas. Nah, untuk yang penasaran atau yang belum lihat video saya, kalian bisa kepoin di deskripsi video ini ya, playlist Blusukan Rel Nonaktif KSM atau Kediri Storm Train Maskapai. Nah, di situ. Dan kemarin itu saya belum sempat blusukan dari Pare menuju Kepung ya. Nah, ini saatnya saya blusukan online. Oke, nggak apa-apa ya. Langsung aja ke topik ya. Ini saya sudah buka Wikipedia. Saya mau membahas sejarahnya dahulu. Sejarah singkatnya ya. Kediri Storm Train Maskapai atau disingkat KSM adalah nama perusahaan kereta api swasta yang pernah beroperasi di Hindia Belanda. Perusahaan ini mengoperasikan trem uap dan kereta api ringan di sepanjang rute Kediri sampai dengan Jombang. Rute KSM terbentang sejauh 122,9 km dan dibangun pada tahun 1897 sampai dengan 1900. Saat ini seluruh jalur kereta api KSM berada di kekuasaan daerah operasi 7 Madiun. Nah, itu sejarah singkatnya ya. Kalau mau lebih lengkap, kalian buka aja di Wikipedia, ada kok ini sejarahnya KSM bla bla bla. Di sini juga ada petanya, tapi nanti saya membuka peta langsung dari web kebanggaan saya, yaitu Leiden University. Nah, di video kali ini yang mau saya bahas yaitu lintas Pare sampai dengan Kepung yang diresmikan pada tahun 30 Agustus 1898 dengan panjang lintasan kira-kira 11,8 km. Dan jalur ini dibongkar pada masa kependudukan Jepang sekitar tahun 1943. Rel serta semuanya ini di lintas Pare Kepung dibuat untuk membuat jalur kereta api Dimbaya dan Riau. Seperti itu sejarahnya netizen. Oke, langsung saja ke peta Leiden ya. Cus. Oke netizen, saat ini saya sudah berada di peta Leiden University. Saya memilih peta tahun 1915 karena di peta ini terlihat jelas jalur kereta api warisan dari Kediri Storm Train Maskapai. Ya, ini dari stasiun Pare ke Gadungan, Karangdinoyo, dan Kepung. Sedikit bocoran ya. Jalur Pare sampai dengan Kepung itu dulu untuk angkutan perkebunan seperti teh, coklat, kopi, poh sente, besowo, dan lainnya. Saya belum paham poh sente dan besowo itu seperti apa. Yang tahu pohonnya seperti apa nanti bisa share di kolom komentar ya. Saya sudah mencarinya di Google, poh sente dan besowo itu kok nggak ada ya. Ya, yang tahu seperti apa pohonnya bisa share ya, ditunggu ya. Oke netizen, ini ya dari stasiun Pare. Stasiun Pare itu merupakan pusatnya dari KSM, Kediri Storm Train Maskapai, melewati Gadungan, Karangdinoyo, dan Kepung. Sudah jelaskan ini petanya. Yuk sekarang melihat peta dari aplikasi Wikimapia dan Google Maps. Oke, cus. Oke netizen, saat ini saya sudah membuka peta di aplikasi Wikimapia dan ini stasiun Pare. Nah, bagi kalian yang penasaran bagaimana sih kondisi stasiun Pare sekarang, kalian bisa kepo di deskripsi video ini ya. Ada playlist blusukan saya di jalur KSM Kediri Storm Train Maskapai. Stasiun Pare juga udah saya liput waktu itu. Kalian bisa kepo. Nah, sekarang kita
tracking ya, kita lihat jalur kereta api dari stasiun Pare menuju Kepung. Karena kemarin saya belum memvideokannya, jadi ini belusukannya secara online. Hehehe. Yuk, ini stasiun Pare. Dan ini jalurnya ini. Ini yang mengarah ke Kepung ya. Nah, ini ada percabangan. Ini situs Ringin Budo yang melewati alun-alun Pare. Saya sudah memvideokannya. Nah, ini kemarin saya melewati ini ya, yang mengarah ke Tulung Rejo. Nah, di Tulung Rejo itu ada percabangan, satu ke arah Kandangan dan satunya ke arah Jombang. Yang kemarin saya blusuki yaitu ke arah Kandangan. Nah, ini ke arah Kandangan ini yang ke kanan ini ya. Kalau ke arah Jombang belum saya blusuki juga karena terbatasnya waktu. Oke, kembali lagi ke percabangan ke arah Kepung ya. Ini situs Ringin Budo berbelok ke arah kanan kalau dari stasiun Pare ya ini ya. Terus sini. Oke netizen, sesampainya di pertigaan Pasar Sapi atau jembatan Tertek Gadungan, jalur KSM yang mengarah ke Kepung itu memasuki jalan Dipenegoro ya. Nah, ini yang titik-titik putus itu merupakan jalur kereta api dan yang kuning ini jalur jalan raya. Yuk kita lihat bagaimana sih kondisinya di situ. Nah, ini dia di Google Map seperti ini gambarnya ya. Apakah ini jembatan kereta api? Oh, ternyata bukan, itu jembatan pipa PDAM ya. Nah, jalur KSM kan dari arah sana. Terus berbelok ke ini jalan Dipenegoro. Nah, ini itu mengarah ke Kepung ya. Ya oke netizen, di dekat Balai Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, rel yang mengarah ke Kepung berbelok ke kiri. Ini ya. Ke kiri ini ya. Ini rel keretanya sekarang itu menjadi aspal atau jalan raya ya. Yuk kita lihat seperti apa kondisinya sekarang. Nah, ini Balai Desa Gadungan. Ini jalan raya ini dulunya itu merupakan rel kereta api yang mengarah ke Kepung. Ke Kepung ini ya, ada pertigaan ini ke Kepung dan belok kiri ini yang mengarah ke Kepung ya. Dan sebaliknya ini mengarah tadi itu ke Pare. Seperti ini kondisinya sekarang, sudah tidak terlihat bekasnya seperti rel, bantalan, tiang sinyal telegraf atau apapun. Seperti ini ya kondisinya sekarang. Yuk lanjut tracking. Oke netizen, di dekat kantor polisi Kepung, jalur yang mengarah ke Kepung ini kok memecah menjadi dua ya. Saya menjadi penasaran. Yuk coba saya tracking ya, ini yang mengarah ke kiri ini kemana ini. Ini ke sini. Loh, buntu di sini ya. Ini daerah mana ini ya? Kok nggak bisa diklik ya? Dan ini mungkin pabrik gula ya ini ya, daerah ini ya. Kan dulu untuk angkutan gula perkebunan, jadi relnya itu nyabang banyak itu loh. Tapi kalau ini kok terputus di sini ya? Bagi yang tahu, orang Pare atau orang Kepung bisa share ya. Ini dulu tuh bekas apa? Ini di sini nggak ada tulisannya. Nah, ini nanti kita bahas ya. Ini ada bekas pabrik serat nanas. Ini kembali ke sini ya, ke percabangannya. Ini kan tadi ada kantor polisi Kepung. Nah, ini yang ke kiri itu buntu tadi ya. Ini yang ke Kepung itu yang lurus. Nih. Oke netizen, saat ini saya sudah sampai di Pasar Karang Dinoyo dan di sini itu banyak percabangan rel kereta api netizen. Ini kalau ditelusuri ini, wah,
bakal seru ini, asik sejarahnya dan bakalan lama ini. Tapi saya kan ini di video ini saya khusus dari Pari ke Kepung dulu ya. Nanti perjalanan yang lain menyusul di video selanjutnya. Dan tadi saya sudah tanya sama teman saya yang asli Pare, Bapak Bodan, bahwasanya dulu stasiun Karangdinoyo itu berada di dekat Pasar Karangdinoyo. Nah, ini Pasar Karangdinoyo di sini ya. Ini mau membahas stasiun Karangdinoyo dulu atau ini pabrik serat nanas ini? Saya jadi bingung ya. Atau buka ini dulu ya, pabrik serat nanas dan ketela Karangdinoyo. Ini banyak sekali nih jalur kereta apinya ini. Berarti dulu KSM itu di daerah Pare itu mengincar perkebunan gula ya. Wow, mantap ya. Oke, saya bingung mau membuka yang mana ini. Ini kok bisa tulisan seperti ini ya? Emang bisa diedit ya? Konyol-konyol tulisannya ini. ini ya, ex pabrik serat. Tapi di sini nggak bisa dibuka nanti, Jen. Ya. Mana ya? Ya, yang bisa dibuka ya. Ini aja Pak ya, kantor Kecamatan Kepung. Di sini juga banyak ini jalur kereta apinya ini, dan ini bisa dibuka ya. Coba ya saya buka ya. Ini kantor Kecamatan Kepung. Berada di Jalan Kepung. Dan di depan sini menurut peta tadi adalah kompleks pabrik serat nanas di Jalan Harinjing. Wow, udah penuh rumah netizen. Siapa sangka bahwasanya dulu di ini, di jalan raya ini merupakan jalur kereta api. Ini kalau generasi zaman now pasti tidak tahu sejarah ya. Harusnya generasi zaman now itu melestarikan sejarah ya. Belajar dari sejarah, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Seperti itu netizen. Sudah padat rumah ternyata ya. Saya mau mencari bekas-bekas rumah kuno. Apakah ada? Ini Puskesmas Kepung. Terlihat seperti bangunan kuno ya netizen. Iya. Ini apa? Tembok apa ya? Wow, lari. Gedung pertemuan serbaguna Kecamatan Kepung. Wah, ini bangunan kuno ini. Kemungkinan ini juga ada sangkut pautnya tentang jalur kereta api di Kepung ini ya, netizen. Apakah ini masih aktif? Maksud saya gedung pertemuannya ini kok dari luar agak ngeri ya bangunannya ya. Kurang terawat ini ya. Seperti ini ya. Oke netizen, ayo kita lihat yang lainnya lagi di areal pabrik serat nanas ini ya. Dan di sini tertera SD Negeri Kepung 3. Di sini juga dilewati rel kereta api juga ini netizen. Saya buka ya. Oke netizen, ini SD Negeri Kepung 3. Di sini saya mencari bangunan-bangunan kuno. Biasanya bangunan-bangunan kuno itu ada sangkut pautnya jalur kereta api ya di Kepung ini.
Ini ada apa ini? Oh, bukan. Is lari kemana-mana. Sepertinya tidak ada bangunan-bangunan kuno ya. Bener-bener ini Jepang, semuanya rel itu habis ini di daerah Kepung. Ya oke, netizen, stasiun Kepung itu berada di dekat pasar Kepung. Ya ini pasar Kepung ya. Yang tadi itu rel yang di daerah pabrik nanas itu merupakan rel dari pabrik nanasnya itu. Kalau rel yang miliknya Kediri Stomtrain Maskapai ini di sepanjang jalan ini ya. Nah ini sepertinya di sini ini bekas stasiun Karang Dinoyo. Langsung saja ya saya buka. Ini dia pasar Karang Dinoyo. Untuk bangunan bekas Belanda belum terlihat ya. Yuk kita ke depan dikit. Hup. Ini ada jembatan ya, netizen. Biasanya jembatan itu ada bekas-bekas ya. Tapi nggak bisa lihat ke bawah. Nggak sebebas belusukan di lokasi ya. Eh, wait. Ini. Oh. Kayunya kayak kayu bantalan kereta ya. Atau saya salah lihat ya. Ini ini kayu, saya salah lihat. Ya beginilah nasibnya apa ya, mengais sisa-sisa sejarah harus diteliti banget ya. Luar biasa, dulu ini stasiun Karang Dinoyo sudah berubah 360 derajat ya. Saya nggak menemukan bekas bangunan kuno atau apapun ya di sini ya. Dan seperti inilah kondisi terkini bekas stasiun Karang Dinoyo. Tidak ada bekas sama sekali, bekas-bekas dari jalur kereta api. Oke, lanjut ya di titik terminus atau titik akhir belusukan video ini, yaitu stasiun Kepung. Oke netizen, ini tadi stasiun Karang Dinoyo di sini ya. Dan rel KSM yang mengarah ke Kepung ini lurus ini ya. Nah ini lurus terus mengarah ke Kepung, nggak jauh kok dari Karang Dinoyo ini. Nah oke netizen, ini rel yang mengarah ke Kepung ini udah mentok di sini ya. Tuh, tapi tadi di stasiun Kepung itu banyak percabangan sih, itu mengarah ke perkebunan ya. Itu ya kan tadi kan ada pabrik serat nanas. Nah itu kan membutuhkan bahan baku dari perkebunan itu, maksud saya mengangkut hasil kebun itu menggunakan kereta api dari kebun ke pabrik, seperti itu ya. Mohon maaf kalau kata-kata saya kurang pas ya. Nah ini mentok terminus di daerah Kepung ini ya.
Ini rel milik KSM ini. Nah, karena yang terdekat atau yang bisa diklik ini apa ini, kalian bisa baca sendiri ya, keraton apa itu. Yuk kita lihat seperti apa kondisinya. Ya netizen, inilah ujung dari rel kereta api Parekepung. Kita lihat ya, bekas-bekas bangunan kuno, atau kalau beruntung ada sinyal-sinyal atau rel ya. Yuk ke depan, ini ada jembatan ini. Aduh, nah ini jembatannya, hup. Nah, biasanya jembatan ini merupakan bekas dari jembatan kereta api. Biasanya sih. Yuk lihat secara seksama dan semampu Google Map melihatnya. Hop, hop, hop. Lari, lari, lari. Sudah tidak terlihat ya bekasnya. Itu sepeda siapa itu? Ini patok, patok ini patok apa ya? Patok ini milik perhubungan atau apa ya? Saya juga nggak paham ini. Susah ya kalau belusukan online seperti ini. Ya gimana lagi, di luar sana masih ada corona itu mengganggu semua kegiatan saya, termasuk kegiatan orang lain juga. Semuanya lumpuh karena corona. Ya kita doakan saja semoga corona ini lenyap ya dari bumi Indonesia dan seluruh muka bumi, agar semuanya bisa pulih seperti sedia kala. Amin. Dan di daerah Kepung ini kok nggak ada bekas-bekas bangunan Belanda ya. Ya, mungkin segini aja ya video saya belusukan online dari pertama tadi stasiun Pare ke arah Gadungan, Karangdinoyo, dan berakhir di stasiun Kepung. Ini stasiun Kepung yang mana saya juga nggak tahu bangunannya ya. Mohon maaf ya kalau di video ini banyak sekali kekurangan informasi. Ya, saya berharap kepada kalian semua yang tahu informasi rel kereta api di daerah Kepung ini bisa share ya. Yang tadi saya buka, ini bekas stasiun apa? Ini stasiun apa? Ini apa? Seperti itu ya. Mohon maaf loh ya kalau banyak kekurangan, karena ini belusukan online juga ya. Saya sudah semaksimal mungkin ini memberikan yang terbaik buat kalian semuanya. Oke, cukup ya. Saya undur diri. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap di rumah aja. Kalaupun harus keluar ya untuk kerja nggak apa-apa, dalam keadaan terpaksa ya. Kalau nggak penting ya mendingan di rumah aja ya. Itu pesan dari saya, Aryo Nur Triambodo di sini. Jangan bersedih hari ini, mari kita menghibur diri. Goodbye, selamat tinggal semuanya.